Okay, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Betul Jim Laka. So, hari ini saya dekat rumah sahabat kita yang main ikan laga. Tapi, kali ini special sikit. Sebab ikan laga dia, ikan laga ori Wild Betau ya, kampung ya. So, ikan laga ni jarang lah kita boleh tengok. Dulu, masa saya kecil-kecil dulu, banyak. Jenis-jenis ikan laga kampung ni banyak dulu. Saya sendiri pun ada tangkap. Tapi sekarang saya try cari dekat sawah, memang tak ada lagi lah. Ha, ni ikan laga kampung ya, ori lah. So, saya kebetulan memang berdekatan dengan rumah abang ni. Jadi, saya datanglah rumah abang ni untuk interview sikit. Jadi, okay bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa bang? Nama saya Suhaimi bin Kasim. Tapi budak-budak panggil Mi Kasim. Mi Kasim. Ha, dalam Facebook pun Mi Kasim. Okay. Okay, dah berapa lama abang main ikan? Kalau ikut main ikan laga ni daripada kecil ni kita main. Tapi kalau nak dimajukan ni kita main dalam baru tahun ni lah, tahun lepas. Kita start balik lah. Baru kita bawa bang apa tu, mula balik lah hobi ni balik lah. Kalau macam dulu kita main setakat kita laga-laga kan je. Lagi-lagi kita lepas kan. Sekarang ni kita cuba untuk break lah. Okay, untuk komersialkan lah benda ni. Nak cuba komersial, nak kekalkan dia punya populasi lah sekarang okay, ni. Okay. Sebab apa? Negeri Melaka sekarang dah tak ada dah ikan yang betul-betul senang nak jumpa, memang dah susah lah. Jadi saya sekarang ni tengah buat satu program untuk pembiakan semula lah. Betul lah, ikan ni pun makin lama pupus orang eh. Pupus. Oh, budak-budak zaman sekarang pun dah tak main ikan laga macam ni, macam kita dulu, masa kecil-kecil kan. Dia dah tak kenal. Dah tak kenal lah, jadi abang, usaha abang ni untuk kenalkan balik lah. Kata-kata muda ni kan, hobi-hobi ni, ni dah hobi kita masa kecil-kecil dulu. Tapi ikan ni memang lawa-lawa. So penjagaan macam mana? Sama tak macam ikan moden? Sama je macam ikan moden. Air nak kena rajin buka lah untuk kesihatan dia kan. Makan nak cukup. Kalau dia makan tak cukup, air tak boleh, dia tak boleh nak kembang. Ekor dia kuncup. Dia tak aktif lah. Tak aktif. So makanan apa? Bagi makanan apa? Buat masa ni saya bagi makan pellet lah. Pellet? Okey. Sekarang di end ni susah nak ni kan. Okey. So abang ada biak juga lah spesies ni? Baru saya try biak kembali. Pasal itu lagi kita biak penjagaan cuti panjang. Jadi penjagaan tu tak berapa nak betul, banyak yang mati ya. Sekarang saya mula balik semula lah. Okay. So dunia cara kita nak break dia sama lah macam ikan moden bang? Sama, break dia sama. Cuma kita kena nampak macam habitat asal lah ikan. So kita kena break dia, tempat dia tu kita kena sediakan seperti habitat asal. Habitat asal, asal lah. Kena ada macam daun kembang, lumut-lumut sikit. Dia punya tempat penjagaan tu kena besar lah. Dalam tong pun boleh tapi mungkin kita nak bagi dia keselesaan sikit lah. Kalau dalam tempat sempit, anak lambat besar. Air dia cepat kotor kan? Air cepat kotor. Okay. So kalau siapa-siapa korang yang berminat nak main ikan laga kampung, ikan ori, wild beta ni, korang boleh PM abang ni lah. So bang, saya nak nombor telefon abang. Nombor telefon 012-924-5026. Okay, dua kawasan ni mana bang? Di Masjid Tanah. Masjid Tanah. Masjid Tanah. Okey, abang ada WhatsApp kan? Ada. Okey, nanti kalau korang semua nak cari ikan laga kampung ni, korang boleh WhatsApp abang ni lah. Nanti abang ni boleh share location. Kalau tak ada, boleh PM saya dekat Mi Kasim. Facebook je. Facebook Mi Kasim eh? Haa, Mi Kasim. Okey, bang. Okey. Lawa-lawa ikan sini. Buka bagi dia flare. Jarang kita boleh jumpa lagi ikan macam ni sebenarnya. Ikan banyak ikan moden. Memang banyak. Ada berapa jumlah bang ikan kat sini? Ada dalam 100 lebih ya. 100 lebih. Semuanya abang cari sendiri ya? Semua cari sendiri. Ni semua Melaka? Melaka, Kedah. Melaka dengan Kedah. So abang ada kampung kat Kedah, abang balik Kedah abang ni lah. Kampung rumah dekat Kedah. Jadi masa cuti sebulan hari tu saya balik, di Kedah pun banyak daerah ni. Ada Gunung Keriang ada, Sungai Petani ada, Citra ada. Di Kuala Kedah ada. Di taman-taman dia pun ada juga lah. Pokok sana pun ada. Macam-macam tempat semua abang bawa sini. So di maknanya pun sama juga. Di Melaka Sungai Jernih ada. Ulu Berisu ada, Tanjung Bidara ada. So abang rasa benda ikan laga ni kawasan dia tu makin lama makin susah kita nak cari dia.
Kadang ni disebabkan pembangunan. Banyak kawasan-kawasan sawah dah banyak dah tutup. Payu-payu tu kita tengok daerah masjid tanah lah khusus dia pun sama juga kita tengok. Dah banyak dah pembangunan, jadi kawasan sawah dah tak ada. Jadi satu lagi, kalau ada kawasan sawah, sungai dah terlalu dalam, jadi sawah kering. Jadi dah payahlah kita nak cari dia kan. Dulu dekat longkang-longkang pun ada kan. Sebab aku sekarang ni saya dah buat program ni dan saya tengah dah jumpa dah satu tempat yang kita tanya orang 2-3 tahun yang lepas, dia kata air di kawasan tu tak pernah kering. Jadi insyaAllah lah hujung bulan ni kita nak buat pelepasan lah dalam 60 ekor macam tu. Maksudnya abang nak buat dia habis tak semula jadi dia lah, abang lepaskan lah. Dah jumpa dah tempat tu. Semoga berjaya bang. InsyaAllah. Sebab ikan ni pun kita kena jaga ni. Ini kita punya apa? Warisan kita ni kan. Okey bang, terima kasih bang. Sama-sama. Okey, semoga berjaya bang nanti dalam abang punya usaha. InsyaAllah. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Kalau ada korang nak cari ikan lagi ni, korang boleh contact abang tadi. Saya akan sediakan nombor telefon dia dengan Facebook sekali. Okey bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey kawan, saya dah nak balik dah. So, ni ikan saya beli dengan abang tadi tu. Saya nak main wild beta pula, nak try breed. Nanti korang ikut saya punya channel ni, tengok macam mana saya berjaya tak breed ikan laga ni. Sebab ikan laga ni dia cara nak breed dia lain sikit. Apa tu dah ajar saya, nanti saya akan ajar korang. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya, okey? Assalamualaikum.